Ultraman Zero, Ultraman Zero. Bagaimana nih perkembangannya si Ultraman cantik? Apakah dia akan segera sembuh? Tenang saja Upin Ipin. Kata dokter, Ultraman cantik baik-baik saja kok. Cuman kita tidak boleh membuatnya stres. Iya, kalau kita membuatnya stres, nanti ibu kepikiran sama ibunya lagi. Kasian. Ya, benar sekali. Oh iya, bagaimana kalau sekarang kita bawa si Ultraman cantik jalan-jalan ke taman? Wah, iya tuh, ide yang sangat bagus. Ayo. Baiklah semuanya, ayo masuk ke mobil, kita berangkat. Ultra Boy, kamu di belakang ya? Iya, Pak, aku di belakang sama Mama, Pak. Oke, kita berangkat, let's go. Sementara itu di sisi lain, Ultraman Squad Jahat sedang berencana untuk mencari jasadnya si Ultraman Dark Lugiel. Mereka akan pergi menyelam ke dasar laut untuk mencari si Ultraman Dark Lugiel. Baiklah ayo Ultraman Setan, kita harus menemukan jasadnya si Ultraman Dark Lugiel supaya kita bisa membangkitkan monster Godzilla api berkepala tiga. Ayo kita ke bawah sini. Wah, lihat. Sepertinya kita berhasil menemukannya. Baiklah, aku akan pergi keluar sana. Ultraman Setan, kamu jaga kapal selamnya ya. Oke, siap Ultraman Dark Zagi. Berhati-hatilah, Ultraman Dark Zagi. Ada ikan hiu Megalodon tuh. Ya, tenang saja. Aku akan segera membawa si Ultraman Dark Lugiel ini. Later. Wah. Ultraman Dark Zagi, kau berhasil menemukan si Ultraman Dark Lugiel ya. Hebat sekali. Ya, benar sekali, Ultraman Dark Killer. Tapi ini belum selesai. Kita masih membutuhkan energi Ultraman yang lebih banyak lagi. Ultraman Dark Zagi, bagaimana kalau kita menculik anaknya si Ultraman cantik saja, si Ultra Boy? Wah, ide yang sangat bagus. Aku dengar dia sudah mendapatkan kekuatan dari monster laut ya. Ya, benar sekali Ultraman Dark Zagi, dia bisa berubah menjadi kuasa tiga. Baiklah kalau begitu, aku serahkan dia kepada kalian berdua ya. Bawa dia hidup-hidup ke sini. Gimana Ultraman cantik, apa kamu suka jalan-jalan ke taman seperti ini? Gimana sekarang perasaanmu Ultraman cantik? Mama, Mama kenapa ninggalin aku, Ma? Aduh, Pa, sepertinya Mama masih belum baikan nih, Pa. Kita harus bagaimana ya, Pa? Aduh. Iya, sabar. Yang penting kan pelan-pelan dulu supaya mamamu kembali ceria lagi seperti biasanya. Ultraman Zero, kami lapar nih Ultraman Zero. Ayo beli makanan dong Ultraman Zero. Iya nih, aku juga lapar. Aku pengen makan nih. Wah, Ultraman cantik pengen makan ya. Baiklah kalau begitu, aku beli dulu makanannya ya. Baiklah, Pa. Aku akan jagain Mama di sini ya, Pa. Baiklah, kalau begitu kami berangkat dulu ya. Upin Ipin, ayo ikut. Ya, Ultraman Zero, ayo. Dua jam kemudian. Aduh, udah 2 jam nih. Papa kok belum kembali lagi ya? Aduh, lama banget nih, aku lapar. Hey, Ultraman Camilla, lihatlah di sana.
Sepertinya target kita ada di depan kita. Wah, iya nih. Kebetulan sekali kita tidak perlu repot-repot mencarinya. Baiklah kalau begitu. Jangan menunggu lama lagi. Ayo, kita sikat sekarang juga. Ya. Baiklah, ya. Halo Ultra Boy dan Ultraman cantik. Lama tidak bertemu ya. Wah, lihat itu Ultraman tiga setan. Sepertinya si Ultraman cantik sudah gila ya. Wah, iya kau benar. Ini kesempatan kita untuk mengalahkan mereka semua. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita segera culik saja si Ultra Boy-nya. Ayo cepat cepat cepat. Apa kalian bilang? Kalian ingin menculikku? Hah, tidak bisa. Aku akan menghajar kalian semua. Ya, berubah menjadi kuasa tiga. Baiklah, ayo maju kalian semua. Aku tidak takut. Baiklah, ayo Ultraman Camilla, kita harus segera membawanya sebelum dia sadar. Baiklah, ayo. Later. Bos, kami sudah membawanya hidup-hidup nih, Bos. Sekarang selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kerja bagus Ultraman 3 Setan. Nah, sekarang kita akan mulai ritual pembangkitan Monster Godzilla Api Berkepala 3. Ayo muncullah Monster Godzilla Api Berkepala 3. Kita berhasil. Oke guys, ternyata Ultraman Jahat Squad berhasil membangkitkan Monster Godzilla Berkepala 3 Api nih guys. Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye bye.